Terlihat aksi keributan yang dilakukan sopir angkot dan sopir truk di Jalan Flamboyan Raya Tanjung Sari Medan, pada Selasa 21 Juni 2022 sekira pukul 16. Awal mula terjadi keributan diduga truk yang membawa pasir menyenggol bagian belakang mobil angkot. Kemudian sang sopir angkot tidak terima dan memepet truk pasir tersebut. Setelah keduanya berhenti, mereka pun terlihat adu mulut dan berusaha saling memukul. Ini kok bakal kepala yo. Ayo, kepala yo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.